Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video seorang wanita menyebarkan berita palsu mengenai punca kematian pemanah negara akibat pengambilan vaksin AstraZeneca turut mendapat perhatian pelakon Mira Filzah. Berang dengan sikap individu tersebut, Mira menasihati semua orang agar berfikir dahulu sebelum berkongsi sesuatu kenyataan di laman sosial. Boleh tak yang nak post apa-apa dekat Instagram ke Twitter ke, buat konten ke, kenyataan ke, bergurau ke, pakai otak sikit, tegas Mira. Pelakon berusia 28 tahun itu membuat naik status tersebut menerusi laman Twitter miliknya pada Isnin dan turut berkongsi semula paparan screen info dan permohonan maaf individu tersebut. Sebelum ini, video seorang wanita dikenali sebagai Akila mendakwa kononnya punca kematian arwah Aziz adalah darah tersumbat akibat pengambilan vaksin AstraZeneca. Susulan video tular tersebut, polis kini sedang mengesan wanita tersebut yang turut mendakwa KKM menyembunyikan punca sebenar kematian terbabit menerusi video tersebut. Ketua Polis Daerah Kajang berkata pihaknya menerima laporan rakaman video itu dikatakan memaparkan berita palsu daripada seorang pelajar perempuan pada Jumaat lalu. Siasatan awal mendapati rakaman video berkenaan dimuat naik menerusi status WhatsApp milik penama Akila Yusri selain dimuat naik dalam Instagram. Hasil penelitian dalam video itu mendapati terdapat seorang wanita menyatakan kematian Haziq berpunca daripada saluran darah tersumbat.